Tak, cahaya tak atur. Yuk, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sidinan kanjuri yang mulia dan para sahabat dai-daiyah yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadi pembuka acara, yang telah menjadi pembuka cerita, dan yang telah memberikan kita segala limpahan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di majelis ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Yuna wa Nabi Yana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di akhir kelak nanti. Allahumma. Hadirin sahabat dai-daiyah yang berbahagia, itu semua bisa terwujud dan tercipta dengan didasari bagaimana ketakwaan kita yang dilakukan ataupun dijalani dalam kehidupan sehari-hari. Kesabaran, keikhlasan, maupun keistiqomahan. Hadirin sahabat dai-daiyah rahimakumullah. Tidak ada kebahagiaan tanpa kenyamanan. Tidak ada kenikmatan tanpa keamanan. Apa ada yang tahu bagaimana sih tantangan toleransi yang sekarang ini? Pastinya sahabat dai tahu kan? Betul apa betul? Toleransi yang sekarang ini berbeda dengan yang sebelumnya. Salah satu upaya yang diperlukan dalam toleransi adalah penguatan moderasi beragama yang merupakan cara pandang, sikap, dan praktik bersama dalam kehidupan bersama yang mewujudkan esensi ajaran agama yang melindungi harkat martabat manusia, membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil, imbang, dan taat sebagai kesepakatan bersama. Memang dalam hal kemanusiaan, dakwah juga dapat dijadikan sebagai kesadaran masyarakat untuk menghargai keberadaan masyarakat. Sehingga ada firman Allah yang diterapkan dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yanhaakumullahu 'anil ladziina qatalukum fid dinni wa akhrajukum membawa berkah, membawa rahmat untuk bersama. Wabillahi taufik wal